Satu perlumbaan ujian kemahiran memandu kereta tahan lasak 4x4 kali pertama telah diadakan bertempat di kawasan lapang Pasar Serbanika Ria, Kampung Masin dan Kampung Bebatik, Negara Brunei Darussalam. Ianya adalah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-31 tahun. Perlumbaan tersebut adalah anjuran bersama MTK Kampung Masin dan Kampung Bebatik berserta pengawasan kejiranan. Perlumbaan tersebut adalah kategori terbuka. Sebanyak 28 peserta dan 28 buah kereta tahan lasak 4x4 telah menyertai perlumbaan tersebut yang diadakan selama 2 hari berturut-turut. Dua orang peserta adalah peserta dari negeri Sabah yang juga turut memeriahkan perlumbaan ini. Pihak penganjur telah pun menyediakan sebanyak 4 special stage track bagi perlumbaan tersebut dan setiap peserta pasti menghadapi berbagai rintangan pada setiap track yang tersedia. Setiap kenderaan mempunyai seorang pemandu dan seorang kru. Di garisan mula dan berakhir, para hakim trek menghakimkan kemahiran pemandu masing-masing dan para marshal memberikan isyarat keselamatan pada setiap tempat yang telah ditetapkan. Tidak ketinggalan juga memastikan keselamatan para pengunjung yang menyaksikan perlumbaan tersebut berdiri di tepi-tepi trek dan di luar tepi jalan raya. Dalam keadaan cuaca yang panas dan dibanjiri oleh pengunjung, pada hari pertama di sebelah pagi, perlumbaan telah dibuat menerusi special stage track 1 dengan dua kali pusingan yakni laps, iaitu mengira kepantasan sesebuah kereta tahan lasak 4x4 dan sekaligus menguji kemahiran pemandu. Semua peserta memandu kereta masing-masing dan kesemuanya berjaya untuk mara ke peringkat seterusnya. Dalam special stage track 1 ini, pemenangnya adalah Awang Lo Fui Min, peserta dari negeri Sabah dengan kiraan masa terpantas iaitu 1 minit 48 saat yang memandu kereta jenis Jeep dengan enjin yang berkuasa tinggi. Di sebelah petangnya pula, perlumbaan telah dibuat menerusi special stage track 2 dengan menghadapi satu lubang yang besar sebelum garis penamat. Awang Lo Fui Min memenangi dalam special stage track 2 ini dengan mencatat masa terpantas iaitu 1 minit 40 saat. Sementara itu, pemandu yang lain terperangkap di dalam lubang tersebut dan terpaksa ditarik dengan menggunakan kereta tahan lasak 4x4 untuk mengejar masa ke garisan penamat.
Masuk pula di hari kedua, cuaca yang amat mengizinkan dan semakin ramai orang berkunjung datang menyaksikan kehebatan-kehebatan kereta tahan lasak 4x4. Diteruskan lagi di sebelah paginya dengan merentasi special stage track 3. Kali ini kesemua pemandu menghadapi jalan yang licak dan sukar dilalui. Hampir kesemua pemandu tidak dapat melaluinya dan hanya beberapa pemandu saja yang dapat melaluinya yang juga terpaksa ditarik dengan menggunakan kereta tahan lasak 4x4 untuk mengejar masa ke garisan penamat. Dalam special stage track 3 ini, Awang Lo Fui Min mencipta lagi masa yang terpantas iaitu 1 minit 27 saat. Manakala di sebelah petangnya pula, kesemua pemandu merentasi special stage track 4 iaitu track yang terakhir dalam perlumbaan tersebut. Semua pemandu dapat merentasi track 4 ini dan sekaligus Awang Lo Fui Min juga memenangi perlumbaan ini. Berbagai rintangan telah ditempuhi oleh setiap pemandu. Dari itu, kita dengarkan sedikit penjelasan dari peserta yang menyertai perlumbaan ini yang mengungsikan pengalamannya. Kemarin punya SS yang dikatakan seperti special stage, ada senang sikit sebab kita di belakang, kita ambil itu untikan, cepatan, tapi itu nombor kita di belakang. Tapi yang ini hari punya special stage, kita tepat itu untikan, cepatan yang depan sekali, tapi ada more advantage untuk kita lah. So, ini hari punya SS, ada susah tarik kemarin. Yang especially itu SS3, tapi kita pun percaya berlintasi lah, ya boleh buat dia. Alhamdulillah cabaran kemarin sebanyak dua stage dan hari ini ada dua stage lagi. Jadi alhamdulillah semua cabaran itu dapat diharungi, dapat dibagikan kerjasama oleh crew driver dan orang ramai juga yang ikut serta dapat mengharungi cabaran ini walaupun cabarannya memang agak sengit juga, memang tercabar lah. Tapi alhamdulillah dapat menamatkan perlumbaan lah, alhamdulillah. Jadi antara 4 stage itu stage mana yang paling banyak? Stage 3. Stage 3 yang paling penuh dengan cabaran. Kehadiran ketamu kehormat memeriahkan lagi perlumbaan tersebut. Yang Mulia Awang Haji Malik bin Haji Muhammad, pengarah belia dan sukan, telah pun menyaksikan perlumbaan di peringkat special stage track 4. Tetamu kehormat juga menyaksikan persembahan daripada juara bagi perlumbaan tersebut dan beliau sempat menaiki kereta tahan lasak 4x4 yang dipandu oleh Awang Lo Fui Min.
para pemenang menerima hadiah beserta sijil penghargaan oleh pihak penganjur dan telah disampaikan oleh tetamu kehormat Yang Mulia Awang Haji Malik bin Haji Muhammad, Pengarah Belia dan Sukan. Alhamdulillah, bagi kami di sini di Kampung Masinani, ini adalah kali pertama kami menganjurkan pertandingan hujan memandu 4x4 ini. Kali pertama ya. Tahun lepas kami ada mengadakan, tapi hanyalah sempena hari keluarga sebagai perintis jalan saja. Tetapi untuk pertandingan ini adalah kali pertama, tetapi sambutannya begitu menggelakkan sekali. Langsung kami tidak menduga, disebabkan ini adalah pengalaman baru untuk di kampung ini lah. Tapi walau bagaimanapun, peminat-peminat four-wheel drive di kampung ini ataupun di kampung Bupati dan sekitarnya ini adalah orang yang berpengalaman juga. Sudah lama main 4x4 ini. Saya sendiri pun juga salah seorang daripada peminat 4x4. Jadinya tidak ada masalah lah, sambutannya begitu menggelakkan. Selama dua hari ini sambutannya amat menggelakkan sekali. Syarat-syaratnya untuk mengikuti pertandingan ujian memandu 4x4 ini sebenarnya telah pun diedarkan terlebih awal berserta dengan burang kemasukannya. Jadinya di sana juga akan meneliti syarat-syaratnya itu. Kemudian kalau sudah menikah ini bersetuju dengan syarat-syarat yang disediakan oleh pihak penganjur itu, barulah mereka memasuki anu ini. Jadi syarat-syaratnya itu memanglah kata ini memang ini ditekankan kereta itu memang dalam keadaan baik seperti brake atau segala-galanya, handbrake segala-galanya, tayar apa semua. Pasal anu ini permainan four-wheel drive ini memerlukan kecakapan, minda, cepat berpikir. Pasal ini trik ini bukanlah trik yang begitu mencabar sekali. Dan dari segi keselamatan pun katanya paling diutamakan. Trik perlombaan sebenarnya ada tiga pasal, S1, S2, S3 dan S4. Jadinya setiap laluan ini baca S1 diadakan dari pertama, S2 diadakan dari pertama, jadinya S3 diadakan dari hari kedua dan S4 diadakan dari kedua juga S4. Jadinya trik-trik ini daripada trik pertama daripada ringan kurang ringan berat dan paling berat yang keempat. Jadi itulah. Jadi jaraknya itu barangkali dalam 2 ke 3 kilometer barangkali pusingan. Termasuk laluan yang mencabar seperti paya, lubang dan sebagainya. Bagi pemandu, halangan yang paling sukar adalah menuruni paya gembut yang paya licak. Jadi sebenarnya walaupun masa ini waktu kemarau, tapi tempat yang lubang yang dalam itu, lubang yang paling dalam sekali itu disimpan air lagi, dibuat di air dalam itu supaya ya lebih mencabar lagi. Itu yang paling mencabar itulah. Selain daripada seliko yang tajam, jalan yang bergelombang, lubang yang dalam atusnya. Setiap pemandu untuk 4x4 ini adalah satu keberanian, kecakapan, cepat berpikir untuk bertindak sesuatu semasa dalam kawalan memandu. Itu yang paling ada dan juga keselamatan, safety belt dan helmet dalam keadaan dipakai dan keadaan baik. Alhamdulillah, kami pihak jantung kuasa pun ada melantik bagian jantung kuasa hakim. Dan kurang itu yang kami utamakan adalah jawatan kuasa keselamatan. Jawatan kuasa keselamatan ini terdiri daripada anak buah kampung di sini, belia-belia, pihak kejiranan kampung, dan rakan-rakan four-wheel drive ini yang berpengalaman
kebanyakannya adalah bekas pegawai-pegawai beruniform untuk menjaga keselamatan baik waktu pertandingan maupun apa namanya itu orang ramai yang menonton. Jadinya kami tidak mau perkara-perkara yang berlaku, jadi kami memberikan apa namanya itu garis lainnya tidak dapat dilimpasi supaya menghilangkan daripada satu perkara yang tidak dapat yang tidak diingini berlaku. Syabas dan tahniah diucapkan kepada yang berjaya mendapat kemenangan dan tidak berjaya pasti akan mencuba lagi di masa-masa akan datang.